Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Aziz ID. Dan di video kali ini saya bakalan memberikan penjelasan tentang cara untuk beli skin Sparkle Melissa dengan harga yang murah dan beberapa penjelasan mengenai event All Star Mobile Legends. Nah sebelum lanjut, boleh dong kalian bantu klik like dan subscribe-nya dulu ya, terima kasih. Oke, yang pertama kalian bisa masuk ke menu event Sparkle Melissa. Dan di sini untuk seluruh server ya, yang harga normalnya 1199 diamond untuk skin Sparkle Melissa ini, kalian bisa dapat diskon sebesar 70%. Ini berlaku untuk seluruh akun. Jadi harganya cuma 349 diamond. Untuk harga normalnya skin Sparkle Melissa ini harusnya dijual dengan harga 1199 diamond. Untuk keuntungannya atau reward benefit yang bisa kalian dapetin kalau kalian ikutan event Sparkle Melissa ini. Untuk versi gratisan kalian cuman bisa dapat item yang namanya Sparkle Glow Stick guys ya, dan ini bisa kalian klaim selama 7 hari berturut-turut. Nah, misalnya kalian upgrade nih. Upgrade ke harga 349 diamond. Di sini kalian udah bisa dapat langsung skin Sparkle Melissa-nya dan ini permanen, tenang aja ya, permanen. Saya bilang sekali lagi, permanen bukan rare card. Terus di hari ketiga kalian udah bisa dapetin battle action dan di hari kelima kalian udah bisa dapetin battle emote Sparkle Melissa dengan modal 349 diamond doang. Dan yang selanjutnya 599 diamond. Ini versi yang premium ya. Kalian bisa claim painted skin Melissa. Ini cuman ngubah warna doang. Jadi kalau kalian cuman punya skin paintednya nggak bakalan bisa dipakai ini. Terus untuk reward lainnya kalian bisa dapat 150 Crystal of Aurora tambahan dengan cara login selama 7 hari. Nah, ini kenapa harganya mahal banget, Bang? Padahal cuman skin painted doang, sedangkan untuk harga skin aslinya itu cuman 349 diamond. Ini nih banyak yang nggak tahu tentang hal ini. Jadi misalnya kalian udah beli nih album yang versi biasa atau versi klasik yang ini yang harga 349 diamond. Ini saya contohin langsung aja ya. Kita beli nih. Oke, dapat skin Sparkle Melissa-nya ya, permanen. Kita lihat dulu nih. Permanen apa kagak? Pokoknya ngiranya nanti trial card doang gitu. Tuh, permanen ya. Nah, karena kita udah beli skin Sparkle Melissa yang permanen dengan harga 349 diamond tadi, maka untuk harga skin painted-nya itu bakalan diskon jadi 250 diamond doang. Oke guys, jadi sebelum lanjut ke inti videonya, buat kalian yang mau top up diamond ataupun beli weekly diamond pass, kalian bisa kunjungin web azizdiamond.id. Kalian tinggal pilih game yang ingin kalian top up, seperti contohnya kalian pilih game Mobile Legend. Lalu kalian masukin ID dan server kalian. Untuk server itu nggak perlu pakai tanda kurung. Jika udah, langkah selanjutnya kalian tinggal pilih nominal top up. Misalnya kalian mau beli weekly diamond pass atau kalian mau beli diamond dalam jumlah yang kalian tentukan sendiri. Langkah selanjutnya lagi kalian tinggal pilih metode pembayaran kalian ingin bayarnya pakai apa. Di sini udah tersedia e-wallet, transfer bank, lalu virtual account dan juga retail. Langkah selanjutnya kalian masukin kode promo jika punya, dan kalau nggak punya ya nggak apa-apa, tinggal skip aja. Masukin nomor WhatsApp, klik I'm not robot dan klik pesan sekarang. Jika diklik pesan sekarang, data dan nominal top up yang udah sesuai, kalian tinggal klik pesan sekarang dan lakukan pembayaran. Jika udah, nanti diamond ataupun item yang kalian beli akan dikirim secara otomatis setelah kalian melakukan pembayaran. Jadi kalau kalian beli yang 349 diamond, harga untuk album yang versi premiumnya jadi 250 diamond. Ini tuh mirip sistem upgrade kayak Starlight member gitu guys. Kalau Starlight kan kita kalau udah beli yang versi biasa, terus kita upgrade ke versi premium, harganya cuman 450 diamond doang, kayak gitu cuy. Nah terus misalnya kita beli langsung nih yang premium dengan harga 599 diamond, apakah kita harus beli juga yang harga 349 diamondnya? Jawabannya kagak. Jadi kalau kalian udah beli langsung nih yang harga 599 diamond, maka seluruh hadiah di event ini udah bisa kalian klaim semuanya. Mulai dari skin Sparkle Melissa, skin paintednya, Crystal of Aurora, battle emote dan juga battle action. Oke, kita coba ambil dulu nih yang 250 diamond dan langsung dapat ya. Oke, ini dia untuk skin Sparkle Melissa versi paintednya, cuman ngubah warna doang sih, ngubah warna baju doang, karena ini bukan terhitung skin, terhitungnya painted skin gitu. Dan kita lanjut lagi ke pembahasan yang selanjutnya. Jadi setelah kalian beli nih kedua-duanya album tadi, baik yang versi klasik atau versi premium, di sini kalian bisa percepat untuk ngeklaim. Misalnya kalian nggak sabar nih mau klaim seluruh rewardnya, nggak perlu login 7 hari.
Dan kalian juga bisa gift ke teman kalian untuk albumnya. Harganya tetap jadi harga normal. Yang versi klasik harganya 349 diamond, dan untuk versi premium harganya 599 diamond. Ini kayaknya nggak bakalan ada batas ya untuk ngegiftnya. Jadi kayak bebas gitu, kalian mau ngegift berapapun, yang penting ada diamondnya gitu. Ya mungkin saya open gift aja ya guys ya, nyari duit coy buat lebaran. Nanti saya open gift aja ya di web ya guys ya. Kalau stoknya udah habis, produknya bakalan hilang di bagian gift skin MLBB. Wah, ada jadi promosi ya, nggak apa-apa lah guys ya, nyari duit coy buat lebaran. Nah, keuntungannya kalau ngegift apaan bang? Keuntungannya buat kita, kalau keuntungannya sih kalian bisa masuk ke leaderboard kayak gini nih. Jadi setiap satu kali gift versi klasik album tadi itu dapat 100 poin hitungannya. Tuh kayak gini ya. Poin saya baru 200 karena saya baru 2 kali beli album gitu. Yang versi biasa sama versi premium tadi. Jadi cuman dapat 200 poin kayak gitu coy. Oke, ini untuk upgrade-nya. Gue orangnya tipenya sabar, jadi mending nunggu login aja ya selama 7 hari untuk ngeklaim seluruh hadiahnya. Next, ini untuk versi player gratisan. Jadi kalian udah dapat item Sparkle Glowstick, nantinya bisa ditukerin di bagian menu toko event All Star. Dan ini berlangsungnya cukup lama, selama 45 hari kurang lebih, teman-teman. Dan di sini pertama kalian bisa tukerin ke Hero Chest, terus ada Border Avatar Chest. Ini permanen, guys ya. Gak ada trail cardnya, jadi permanen kalau kalian tukerin. Ini nggak tahu sih. Oh, ini efek spawn ya. Efek spawnnya juga permanen, guys. Terus ada Painted Skin Esmeralda dan juga skin spesialnya Lolita yang bisa lu dapetin secara gratis. Ya, yang jadi pertanyaannya mungkin beberapa dari kalian, apakah untuk ngedapetin item Sparkle Glowstick-nya cuma dari sini doang? Jawabannya kagak sih. Nanti banyak event yang bisa untuk ngedapetin item Sparkle Glowstick. Sebagai contoh nih, di sini ada hadiah login All Star. Terus di sini juga nanti bakalan ada misi tambahan, disuruh dengerin musik gitu ya. Ini dapat 30 Sparkle Glowstick. Dan ini kayaknya bakalan di refresh setiap hari coy. Soalnya waktu durasi eventnya kalian bisa lihat 45 hari. Jadi banyak banget item Sparkle Glowstick yang bisa lo dapetin. Untuk penjelasan lebih lengkapnya kalian bisa baca sendiri di peraturan eventnya, karena bakalan makan banyak banget waktu. Apalagi saya bacanya nanti ada yang salah gitu. Next, selain dari misi login dan misi harian tadi, untuk ngedapetin item Sparkle Glowstick-nya, kalian bisa ikutin event Esmeralda All Star ini ya. Kalian bisa cek di bagian menu event All Star, terus klik bergabung. Nah, di sini ada misi-misi tertentu yang bisa kalian selesaikan untuk ngedapetin item yang namanya Sparkle Energy, yang nantinya bisa kalian kumpulin biar bisa ngeklaim hadiahnya. Untuk item Sparkle Energy ini, misinya bakalan di refresh setiap hari. Jadi kalian bisa lihat tuh di situ kan, saya punya 60 Sparkle Energy. Dan untuk ngeklaim hadiahnya ada Sparkle Glowstick di angka 200 poin. Terus di 1800 poin itu ada skin Esmeralda All Star permanen, tentunya permanen ya. Jadi wajib banget di kalian ambil. Dan di bagian terakhir ada 250 Sparkle Glowstick dengan harganya 2100 Sparkle Energy. Ini eventnya masih lama juga, 45 hari juga. Jadi kalian bisa kelarin santai aja quest-questnya, login tiap hari untuk ngambil skin All Star-nya Esmeralda dan juga Sparkle Glowstick tambahan serta Border Avatar. Oke, jadi mungkin segitu saja dulu untuk pembahasan di video saya kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.